Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang kisah Islam di Meksiko. Muslim hidup damai di negeri suku Maya kuno. Siapa sangka jika cahaya Islam juga bersinar di sejumlah wilayah Meksiko. Hampir seluruh orang Islam di Meksiko tinggal di daerah perkotaan seperti Meksiko City, Coahuila, de Zaragoza, dan Jalisco. Secara taraf sosial ekonomi, masyarakat Muslim di negara tersebut hidup cukup makmur. Mayoritas angkatan kerja mereka berprofesi sebagai pengusaha. Menurut penelitian De Castro dan Villela, ada belasan masjid yang tersebar di penjuru Meksiko. Komunitas Muslim di Meksiko terbentuk secara signifikan sejak permulaan abad ke-20. Saat itu, imigran dari negeri-negeri Arab banyak berdatangan ke sana. Berikutnya, mulai abad ke-21, cukup banyak warga setempat yang memeluk Islam. Meskipun demikian, jumlah umat Islam di sana tak sebanding dengan pemeluk agama-agama lainnya, terutama Kristen. Pemeluk agama Islam masih tergolong minoritas di Meksiko. Menurut sensus resmi pemerintah Meksiko, pada 2010 lalu, jumlah muslimin di negara tersebut tak kurang dari 2.500 jiwa. Sementara itu, Sputnik, media Rusia, mengangkat kisah mengenai komunitas muslim yang hidup di San Cristobal, negara bagian Chiapas di Meksiko. Para wartawan berbincang dengan seorang pemimpin mereka untuk memahami bagaimana Islam tumbuh subur di tanah suku Maya kuno tersebut. Sejarah Islam di Chiapas, negara termiskin di Meksiko Selatan yang berbatasan dengan Guatemala, anehnya berkaitan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Zapatista, kelompok revolusioner bersenjata yang bermarkas di Chiapas pada tahun 1994. Tak lama setelah peristiwa tersebut, sejumlah ulama muslim dari Spanyol datang dan menyarankan kepada pemimpin Zapatista kala itu, Subkomandante Marcos, untuk memeluk Islam. Namun bagaimanapun juga, Marcos menolak mentah-mentah tawaran itu dan enggan bertatap muka dengan mereka. Karena sebab inilah, para ulama mulai menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Perlahan satu persatu penduduk di sana menjadi mu'alaf. Seiring waktu berjalan, umat Islam setempat terbagi dalam 4 kelompok. Di antara anggota komunitas Muslim di Chiapas, mayoritas terdiri dari suku Maya dan Tzotzil. Menurut sensus terakhir dari National Institute of Statistics and Geography, pada tahun 2010, ada 3.760 Muslim di negara itu. 110 di antaranya tinggal di Chiapas. Namun data ini dianggap telah usang. Menurut beberapa kelompok muslim, saat ini ada sekitar 12.000 penganut agama Islam di Meksiko. Tetapi angka-angka tersebut masih harus dikonfirmasi. Salah satu kelompok muslim terbesar di Chiapas adalah Ahmadiyah. Ibrahim Chachev, seorang imam dari San Cristobal, membeberkan kepada Sputnik tentang asal dan prospek Ahmadiyah di kotanya. Menurutnya, anggota jemaah Ahmadiyah terdiri dari 60 keluarga dan jumlahnya diperkirakan akan meningkat. Banyak penduduk asli mencari panduan hidup yang sejati. Mereka menemukannya di komunitas kami dan mendapatkannya melalui ajaran Islam, ucap Cecep. Ia menambahkan, mayoritas muslim di San Cristobal, de Las Casas, berasal dari kaum pribumi. Mereka masuk Islam sekitar tahun 1995. Banyak di antaranya merupakan mantan EZLN atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Begitu mereka memeluk Islam, segala jenis pertempuran dikesampingkan. Jadi, komunitas muslim di sini bebas dari kelompok bersenjata, papar Chachev. Sekarang kami tidak pernah bersinggungan dengan EZLN. Jemaah Ahmadiyah tidak ingin berprasangka kepada siapapun, apalagi dengan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Menurutnya, dari 4 kelompok muslim di San Cristobal, 2 di antaranya adalah Sufi,
satu adalah Wahabi, dan yang lainnya adalah Ahmadiyah. Komunitas Ahmadiyah di San Cristobal de Las Casas memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah kota dan pemerintah negara bagian, serta dengan pemerintah federal. Selain itu, kelompok tersebut mencoba mengambil bagian dalam kehidupan sosial di Meksiko. Muslim Ahmadiyah juga bekerja sama dengan organisasi Humanity First. Melalui lembaga nirbala ini, para anggota bisa membantu para wanita dalam mencegah berbagai macam penyakit, khususnya kanker rahim dan kanker payudara. Selain itu, mereka pun turut membantu para korban gempa bumi Meksiko pada 2017. Menjadi seorang Muslim dan warga San Cristobal, kami tidak ingin berselisih paham atau memiliki permasalahan lain. Sebaliknya, kami semakin memperkuat ikatan dengan agama lain, ungkap Cecep. Kami selalu mendukung perdamaian dan persatuan, terlepas dari jenis keyakinan yang dianut. Kami menghormati dan mencintai mereka yang beragama Kristen, tidak peduli penganut evangelis, Katolik, atau siapapun. Oke, para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.